Oke sahabat, sebelum kita pasang filternya, barangkali sahabat melihat lebih detail pembuatan filternya. Nah ini sahabat ya, ini filternya sudah jadi, kita tinggal pasang. Nah, ini sahabat ya. Nah, ini akuariumnya. Tinggal pasang filter kaca depan, berikut banannya, banan atas, sama lidah ya sahabat ya. Oke, kita pasang filternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu buat sahabat-sahabat semuanya. Kita ngopi dulu sahabat. Ngopi semuanya. Yang gak ngopi air putih aja lebih bagus sahabat ya. Ini karena udah kebiasaan. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah terus mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Hari ini sahabat, saya mau bikin ini buat temen sahabat ya, temen minta bikin akuarium ini sahabat. Ukurannya kecil, nggak gede sih. Ukuran panjang 70, lebar 30, tinggi 40, filter samping ya sahabat. Filter samping nanti apa namanya? Belakang saya kasih kaca warna, soalnya mau pasang background di dalam, dari dalam backgroundnya sahabat ya. Kaca full 5 mili. Oke sahabat, kita langsung aja kita eksekusi. Simak videonya terus, jangan di skip sahabat, biar kita bisa saling berbagi wawasan. Oke, kita lanjut. Ini dari awal motong kaca sahabat ya, sampai selesai. Ini kaca warna buat bawah, buat belakang sahabat. Oh ini sudah 70, panjangnya sudah 70, lebarnya motong ini sahabat. Kita motong lebar aja.
kita pasang gambar sahabat ya, nanti tinggal langsung dilem. Pasangin gambar dong. Pelan-pelan, awas. Pasangin gambar ini. Pelan-pelan. Kalau udah bawa sini ya. Belakang sudah, kita sekarang bawahnya ya. Kopi mana kopi, kopi. Langsung kita pasang busa ini sahabat ya, kaca bawah.
selesai kaca bawah. Sekarang kita motong kaca samping. Udah itu ya udah bosin udah dipasang gambar sahabat, tinggal ngelem kita kaca sampingnya dulu. Kaca samping
Ini kaca sampingnya 28,9 sahabat ya. Nah, sekarang bawah, belakang, samping sudah siap, kita lem dulu sahabat. Oke, tinggal filter sama kaca depannya sahabat. Tinggal filter sama kaca depannya.